Pemirsa, satu persatu santri divaksin dalam program vaksin Merdeka di Pondok Pesantren Asyrofuddin Sumedang, Jawa Barat, Rabu pagi. Sejumlah santri mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI sesaat setelah disuntik vaksin sehingga terpaksa harus mendapatkan perawatan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan. Vaksinasi Merdeka yang merupakan program pemerintah pusat bekerjasama dengan Mabes Polri dipantau secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan disiarkan secara virtual. Dalam kegiatan vaksinasi yang digelar di Pondok Pesantren Asyrofuddin, kawasan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sejumlah santri mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Sesaat setelah disuntik vaksin tersebut, para santri pun terpaksa harus mendapat perawatan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan. Ada cuma keluhan, agak pusing, mual, itu mah nggak terlalu fatal ya, itu karena mungkin dia rasa takut yang utama, karena bilangnya tuh KIPI yang ringan. Pimpinan Pondok Pesantren Asyrofuddin Kiai Haji Anwar Sanusi mengapresiasi adanya program vaksinasi massal yang menyasar para santri tersebut. Diharapkan dengan banyaknya vaksinasi massal, pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Sangat tepat untuk vaksinasi di Pondok Pesantren, karena Pondok Pesantren adalah milik seluruh masyarakat. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depannya dengan adanya vaksinasi di pesantren ini semua serempak untuk berpikir positif bahwa inilah upaya yang terbaik untuk kita sehingga COVID-19 bisa segera terselesaikan. Hari ini dilakukan vaksinasi terhadap 900 santri dan masyarakat sekitar. Pada hari kedua ini berkesempatan Bapak Presiden melaksanakan Zoom meeting dengan pimpinan pondok pesantren dan rumah ibadah di seluruh Indonesia. Pelaksanaan ini berlangsung lancar dan kami mohon doanya semoga target akhir tahun ini Sumedang seluruhnya 70% sudah tervaksinasi. Vaksinasi Merdeka digelar di seluruh Indonesia dengan sasaran penghuni tempat ibadah atau berbagai pondok pesantren se-Indonesia. Diki Guntara, Bandung TV.